Hai, namaku Clara. Mungkin ini rasanya ditinggal orang yang kita sayang. Seminggu yang lalu, ayahku baru saja meninggal karena penyakit jantung. Yang tadinya aku periang, jadi murung. Tadinya aku cerewet, jadi pendiam. Namun kesedihanku tak berlarut lama, karena ada sahabat-sahabatku yang selalu menghiburku. Terutama Bimo. Dia sahabatku dari kelas 1 SMA. Dia yang selalu membuatku tersenyum dan tertawa lepas. Gak tahu kenapa, aku selalu nyaman kalau lebih di dekatnya. Apakah ini yang dinamakan sahabat jadi cinta? Thank you.
Rara, bentar. Ngomong aja. Jadi bola kertas yang tadi tuh sebenarnya dari gua. Bola kertas yang mana? Yang itulah, ya isinya puisi. Gimana? Mau nggak? Mau apa? Ya udah. Intinya, lu mau nggak jadi pacar gua? Hah? Serius. Jadi kita jadian nih. Bim, kamu kemana sih? Aku nungguin kabar dari kamu. Seharian ini kamu gak ada kabar. Gak SMS atau telepon. Kamu inget gak sih? Besok tuh first anniversary kita. Thanks ya Jo, kalau bisa sih ajak si Tasya ya. Oke, hati-hati ya. Permisi, Clara. Clara. Iya. Eh, ada kabian Kak Clara, ada nggak Kak? Ada tuh di dalam, buka aja. Makasih, Kak. Enggak, pelan-pelan larinya. Eh, Allah. Kamu kenapa, ya? Gak makan. Gak kok gue. Terus lu mau jualan apa sih? Gue bingung. Gue gak dikabarin sama Bruno semingguan ini. Dia sama gue, dia nelfon gue. Masa dia sibuk banget gitu sih sama OSIS-nya? Ya secara dia kan ketua OSIS, Rat. Iya benar tuh kata Jana. Iya sih, masa tapi gak ada kabar gitu. Gak bisa ngabarin gue sama sekali. Gak ada waktu sama gue. Mungkin HP-nya lobet. Ya masa lobet seminggu? Kan gak mungkin. Please, dia jangan bangun. Oh iya, terus kenapa dong? Tadi yang udah gak peduli lagi ya sama gue. Iya benar tuh. Tasya! Maaf, maksud aku mungkin dia sibuk buat OSIS kali. Yalah, yaudah lah, yuk makan aja yuk. Nyokap gue udah masakin mau buat kalian. Aduh, yaudah deh. Kalau tahu bahaya banget. Tapi yuk, sikat. Ayo. Gua kira. Ini yang gua bilang coba.
Oh iya. Iya masuk. Udah datang kamu Ra. Mana Tuh. Aja lu sih ya? Baru datang. Tadi kan aku les dulu. Tidur mulu sih. Ya. Akhirnya tidur mulu ya lo. Jadi ngantuk. Anjir. Foto juga tuh. Novel nih. Iya. Nih yang main nanti gue ya. Enif sama Bimo ya? Iya dong, kan buat tanda aja. Terus? Biasa lu. Terus hari ini lu kemana? Mau nonton? Mau jalan? Mau jajan mau kayak dari dinner ya sama Bimo? Ah gimana sih, Ju? Dia kan lagi sih. Tuh kan, Clara jadi sedih. Kamu sih, Ju. Ya maaf nih, gua kan gak tau. Gak apa-apa kok. Iya deh, bau. Ini Tasya belum mandi ya? Tasya belum mandi. Jorok. Eh, Bimo telepon. Halo? Iya, Bim. Aku di rumah Joanna. Iya, sebentar lagi aku pulang kok. Kok bisa jemput? Iya. Salam. Katanya apa, Ra? Dia mau jemput gue. Oh. Oh dong, malah. Yaudah aku pergi ya. Eh, udah bilang Bimo belum kita jemput? Oh iya, aku mau jemput. Eh, gimana sih? Eh, ntar aja deh gue. Apa, nelfon Bimo aja ntar jalan. Serius? Iya, dadah. Ya. 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 Banget deh. Iya. Ya. 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 Halo, Bim? Halo, Kak, kenapa? Gak usah, aku nunggu Bimo aja, Kak. Ya? Iya, gak apa-apa.
diangkat lagi. Anniversary ya. Gak terasa ya, kita hari ini udah setahun. Tapi akhir-akhir ini kamu sering hilang-hilangan. Aku tahu, itu pasti untuk urusan OSIS kamu. Aku ngerti kok. Makasih ya Bim, buat kesetiaan kamu, buat kasih sayang kamu ke aku. Jangan tinggalin aku ya Bim, aku sayang kamu. Sekali lagi, happy anniversary ya sayang.
benci. Ku tak ingin ada janji. Yang aku ingin kita selalu baik-baik saja. Sekarang kita cobain pemirsa ya. Jadi kita cobain agak keras banget.